Nah sekarang jadi ke sini nih, mau turun juga katanya nggak ada tangga di sini. Wah ternyata bagus sekali teman-teman. Sekarang balis budi ini apa refreshing di luar, nggak memasak. Ya nggak memasak balinis budi. Hai, selamat datang di kembali di balinis budi. Kali ini saya akan keliling melihat ini ya apa warung yang ada di sini, mau beli sesuatu nanti. Ikuti saya terus videonya sampai selesai. So foggy but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Nah ini bersama teman saya ya yang dari Bali, yang namanya Budi Putra. Nanti kita lihat-lihat di sini. Oh di sini ada gini ya. Wah ternyata di sini tempatnya gini teman-teman. Ini gangnya kecil tapi bersih banget ya. Nih lihat nih ada tanamannya juga. Tempat itu jadi dulu ya. Iya. Nih. Wah. Ternyata rumahnya di sini apa? Mungil-mungil ya. Pantesan gangnya agak sempit di sini. Nah, kenalin dulu ini teman saya, namanya siapa? Ya, Mas Putra. 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 Kalau kita bilang ini putra itu laki, ya laki-laki. Nah, saya mau diajak ini di gang sempit ini, nanti mau sambil nyari cemilan ya. Cari, oh di sini ternyata ada restorannya teman-teman. Bagus juga di sini. Restoran kambing ya mana? Ini bukan ternak kambing, ini dekorasi aja ini. Oh ternyata di sini ada. Oh, sungainya depan. Sungai apa apa danau itu? Ke laut. Tempat-tempat makan, ya? Tempat makan ya? Kita kemana sekarang? Kita nyari makan. Ada lapar. Ya nanti siapa tahu ada lalapan. Wah ini tempatnya teman-teman, ternyata sangat unik ini ya. Ini kalau di Bali ini apa? Lalang ya? Lalang ini namanya ya? Kalau di Bali ya? Coba lihat teman-teman. Kayak gini. Lalang ternyata. Wah. Ternyata di sini ada pantainya juga ya. Bagus sekali ini. Siapa tahu di sini ada jualan gini ya, camilan nanti mau beli. Ya. Wow. Nyata bagus tempatnya di sini teman-teman. Maunya nyari camilan jadinya ngelihat pemandangan di sini. Ternyata bagus ini di sini. Ini alamatnya di mana ini? Di Koloan, Taipa. Koloan, Koloan Taipa. Kemarin saya naik bus 21A 76A dari Makam. Ternyata oh kita juga bisa ke sana ini. Yuk ke sana yuk. Tuh. Tuh pada ke sana tuh. Teman-teman,
saya mau ke sana nanti. Ikuti saya terus ya. Sambil nyari cemilan di sini, ternyata ada pemandangan bagus di sini. Ya namanya Haji Mumpung kan. Haji Mumpung kan bisa sambil lihat-lihat pemandangan di sini kan. Ternyata pemandangannya bagus juga di sini ya. Wah. Perlu kita ketahui juga teman-teman, Balinese Foodie sekarang tidak ada acara memasak, mau refreshing dulu sambil melihat dunia luar. Kita coba ke sana yuk. Sana. Ternyata di sini tempatnya sangat terjang, teman-teman. Jadinya ini teman saya ini agak ngeri gimana mau ke sana. Ya makanya kita lihat-lihat dari jauh aja. Nah, sekarang jadi ke sini nih. Mau turun juga. Katanya enggak ada tangga di sini. Wah, ternyata bagus sekali, teman-teman. Sekarang Balinese Foodie gini apa refreshing di luar, nggak memasak. Ya nggak memasak Balinese Foodie. Sambil inspirasi. Ya. Wah. Wow. Apa nih dancer? Mana? Oh kayak dancer ini, ya? Di sini ada ilalang ini. Kadang saja war. Coba ke sana yuk. Sebelum kita nyari camilan nanti kan biar tahu taste-nya gimana kan. Atau sambil ngopi gitu kan. Wah, ternyata bagus sekali di sini. Kita nyari makanan lokalnya apa di sini ya? Apa makanan lokal? Kurang tahu saya. Bagus sekali di sana. Wah. Di sini ada kerangnya. Bagus ternyata. Di sini juga ramai nih. Ini ada orang mancing juga kan. Nyoba mancing, tapi nggak dapat ikan ya. Wah, bagus sekali sini. Coba saya mau ke sana lagi. Pemandangannya bagus sekali juga. Ini dulunya kayaknya tempat gini ya, pelabuhan gitu ya. Atau ini tiangnya dulu. Para nelayan di sini kan, iya. Wah, ada kapal kar di sana. Di sana udah China ya. Ini perbatasan China ini. Kalau kita lewat ke sana, nggak bisa kitanya. Coba mau ke dalam lagi. Wah teman-teman, ini saya udah di dalam sekali ini. Nih, udah di dalam sekali ini.
tapi bagus pemandangannya di sini. Ikuti terus ya, Balins Pudi. Untuk hari ini refreshing time. Ini juga ada orang ke dalam. Banyak juga orang-orang ke dalam sini. Ini juga banyak sekali ini orang-orang ke dalam nyari pemandangan. Bukannya saya aja yang kesini, banyak juga ya. Nanti sambil ngopi gitu gimana kan, atau sama teman saya ini mau ngopi nanti. Oke teman-teman, ikuti saya terus ya sampai videonya selesai. Nah teman-teman, sekarang mau balik nih, mau balik nyari cemilan. Sini tempatnya, gimana nyari kopi sebelah sana ya? Kita teman-teman mau nyari kopi dulu ya, atau jajan, atau kalau nggak ada kopi jajan. Yang tadi aku lihat ada jualan jajan itu di mana? Bukan yang di sini. Ada tempat duduk. Itu negaranya sembilan nama. Yang pertama itu datang. Karena? Kitanya dari mana? Hah? Ini loh dari sembilan. Dari pada yang mungkin. Wah ini. Tahunnya teman-teman dari tahun 1989 sampai 2022. 89 berapa tahun tuh? 33 tahun. 32 ya. 33 tahun. Yuk kita coba. Maaf ya teman-teman, Balins Pudi. Untuk tadi itu masuknya dilarang buat video katanya yang jualan. Mungkin untuk privasi mereka. Tapi nggak apa-apalah, udah dapat makanan gini ya, cemilan ya. Ya ini cemilan. Yang kita nggak diharapkan. Itu apa itu? Saya juga nggak tahu. Apa beli tuh tadi? Kopi? Kopi sama apa? Sama donat aja. Donat jajan ya? Iya, ekstranya nggak dapet. Coba kita mau duduk di mana nih? Biar fresh gitu. Hah? Mau duduk di mana? Ini mau mobil. Nah, ikuti saya terus. Ini teman saya beli putra mau ngajak saya kemana ini, nggak tahu ini. Tadinya bawa gini dia, bawa jajan, kopi 2, jajan 2, donat 1. Berapa itu harganya tadi? Coba lihat, berapa harganya? Harganya? Oh nanti katanya dilihat. Nanti ya? Iya. Oke teman-teman. Ini tadi beli kopi 2 ini sama jajan. Ini apa namanya ini? Ini donat. Bacon dough hut sama dengan donat, sama dengan donat. Ini harganya semua $44. $44. Berarti sekitaran berapa ya? 65.000, Rp65.000. Cuma harga segini. Nih, lihat tuh. Nah, sekarang saya mau coba ya.
kopinya aja dulu coba. Gimana sih rasanya ini enggak? Tapi ini kopinya kayaknya kental banget ini. Seger. Ada manis manisnya dikit. Seger banget. Nah, itulah perjalanan kita tadi. Untuk teman-teman Manis Budi, terima kasih sudah mengikuti video saya ini sampai selesai ya, dari awal sampai selesai. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share kepada teman-teman kalian ya. Semoga kalian juga sukses ke depannya. Pokoknya terima kasih banyak. See you next video. Bye-bye.